Jakarta. Ya tanggapannya dari individuannya sih, dari masyarakatnya gimana. Kalau masyarakatnya peduli pasti pemerintah bisa maksimal, tapi kalau masyarakatnya sendiri nggak peduli bagaimana nanti ya akibatnya ya seperti itu pasti akan terjadi. Gini Pak, sebagai masyarakat kira-kira solusinya apa selain masyarakat peduli Pak? Selain masyarakat peduli ya solusinya ya seharusnya dari pemerintah juga ngasih apa ibaratnya penyuluhan lah, penyuluhan ngasih ibaratnya ngasih mengasihkan kayak seminar ya intinya ke langsung ke masyarakatnya. Kalau penyuluhan tapi masyarakat yang nggak banjir apa ibaratnya kan nggak ada, nggak bermanfaat, langsung ke tempat banjir kasih penyuluhan, kasih ya mungkin sudah, ya mungkin sudah dikasih penyuluhan tapi alangkah lebih baiknya kan penyuluhan secara langsung, langsung ke lokasi. Ke lokasi. Jadi jangan sampai seperti ini, mungkin dikasih apa selain solusi, selain penyuluhan langsung dikasih fasilitas yang mungkin bisa membuat mungkin ada tempat sampah atau dikasih apa deskripsi tentang bahaya atau poster yang melibatkan, yang pokoknya jangan sampai masyarakat jangan bisa apa, jangan sampai terbiasalah, terbiasa membuang sampah di sungai. Sedih ya ngeliat Jakarta seperti itu secara ibu kota. Ya itu aja sih Mbak. Kalau solusinya Bu kira-kira apa? Solusinya mungkin mulai dari diri sendiri ya Mbak ya. Kalau semua-semua itu kan kalau kita ngatur orang kayaknya belum tentu semudah itu gitu. Mulainya dari diri sendiri, misal dengan membuang sampah, menjaga lingkungan, mempertahankan lahan hijau di rumahnya. Jadi tetap gak boleh nyalain pemerintah? Gak usah menyalahkan siapa-siapa. Memprihatinkan ya Mbak ya, karena tidak pernah sampai segitunya sih, beberapa hari sampai airnya kan masih menggenang, termasuk di tempat Bapak saya itu tidak pernah kebanjiran, jadi kebanjiran. Untuk mungkin normalisasi itu harus dilanjutkan ya Mbak, kan belum selesai ya, mungkin kalau belum selesai ya hasilnya belum 100% full. Ya pemerintah Jakarta harus membenahi saluran air itu. Selain itu Pak, mungkin dari masyarakat gitu? Ya mungkin pembuangan sampah bisa terlalu banyak, mungkin bisa itu. Padahal Jakarta aja sampah kan sudah di tiap hari kan diambil itu. Tapi rupanya gede ya Pak. Memang sekarang memang rawan gitu, memang apa daerahnya memang apa gimana? Padahal sudah dibuatkan apa saluran, sudah ada bendungannya, tapi memang itu. Harus dijaga juga ya Pak pembuangan airnya ya Pak. Ya. Oke Pak. Ibu kota mau pindah ke Kalimantan itu, ke Jawa itu. Nanti tahun berikutnya nambah generasinya kan pemerintahan negara kan lebih baik sana mungkin. Karena mungkin posisinya lokasi bagus. Tempat-tempatnya ya itu dibersihin lagi. Biasanya kan kalau buangan sampah itu ternyata kayak di sungai-sungai itu banyak sampah. Itu lebih kurangin lagi lah, buang sampah tempatnya atau minimal diatur biar nggak banjir.